Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله الحمد لله kita bisa mengadakan kajian menjelang buka puasa yang temanya saya angkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda adalah sahabat yang masyhur bizuhdi, dengan kezuhudannya, bil wara'i, dan kewari'annya, dan juga bi quwwatil ibadah, dengan kekuatan ibadahnya. Yasumu naharan wa yaqumu layla, puasa di siang hari dan qiyam di malam hari. Beliau disahabatkan, ditemankan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Bahkan ketika bertamu pada waktu siang hari, disuguhi makanan. Abu Darda memerintahkan, makanlah Salman, aku puasa. Kata beliau, tidak, ayo makan bareng. Kemudian ketika saat malam Salman dipersilakan untuk tidur, dia melakukan qiyam. Kita tidur dan nanti qiyam bareng. Setelah siangnya Salman berkata, wahai Abu Darda, inna li zawrika alaika haqqa. Orang yang berziarah itu punya hak.
wa inna li ahlika 'alaika haqq. Keluargamu juga punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqq. Dirimu juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Tampaknya Abu Darda tidak terima. Maka dia pergi datang ke Rasulullah. Melaporkan akan nasihat dan tekoran Salman. Jawaban Rasulullah, Sodaqo Salman, Sodaqo Salman, Sodaqo Salman. Benar itu Salman, benar itu Salman, benar itu Salman. Artinya seorang itu tidak boleh memporsir. Seperti yang dinasihatkan Rasulullah kepada Hamzah ketika dia merasakan, menemukan kemunafikan. Kenapa? Ketika hadir di majlisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka seperti melihat mata kepala. Tapi setelah sibuk dengan urusan dunia, keluarga, berantakan semua. Apa kata Rasulullah? Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sesekali seperti ini, sesekali seperti ini. Lau kuntum tadumuna ala ma antum alaih. Kalau kondisi kamu itu selalu seperti di majlis saya, la safahatkumul malaikatu fit turuqati wal furush. Kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di jalan-jalan dan di tempat tidur. Tayyib. Qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah memberikan wasiat kepadaku tentang 9 perkara. Sehingga kita buat judul tema 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Dan 9 wasiat ini ya ikhwan wajib kita perhatikan. Wajib kita cermati. Karena tidaklah Rasulullah itu mengungkapkan atau hadis tidaklah mengungkapkan dengan wasiat karena pentingnya perkara tersebut. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, membuat para sahabat meneteskan air mata. Ketika itu Rasulullah sedang wasiat, ausini. Rasulullah memberikan wasiat besar. Alaika bitaqwallah. As-sam'i wa ta'ah. Untuk bertakwa, sami'na wa ata'na. Wa may ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira. Siapa yang masih hidup akan menemukan perpecahan yang sangat banyak. Akhirnya Rasulullah katakan, 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang anehnya hadis ini banyak diremehkan oleh orang zaman sekarang. Padahal Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu seakan mau berpisah. Seakan Rasulullah SAW habis itu tidak memberikan nasihat. Bahkan anehnya khutbah ketika diberikan hadis itu dianggapnya merupakan satu khutbah yang nyeleneh. Ya, taib. Nah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, la tusyrik billahi syai'ah. Masya Allah.
jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah sedikitpun dengan apapun dan siapapun. Wa in kutita, lihat, meskipun kamu dimutilasi, ya ikhwan, apa terjadi? Terjadi. Bukankah antum semua mendengar ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat, lewat di suatu tempat penyembahan berhala. Salah satu kaum yang rajanya bengis, tidaklah ada orang lewat di situ melainkan disuruh untuk berkorban. Orang tersebut lewat, korbanlah, saya enggak punya apa-apa, silakan korban walaupun dengan lalat. Akhirnya disembelih lalat itu, masuk neraka karena lalat. Yang satunya menolak, tidak, saya tidak punya apa-apa, bawa apa-apa, silakan berkorban walaupun lalat, tidak. Akhirnya dia dibunuh. Wa in kutita, begitulah prinsip agama. Kita tidak harus dimutilasi, wahurrikta, dibakar. Tapi intinya, kadang yang dibakar itu ekonomi kita, yang diancam itu eksistensi kita, sosial kita. Apakah kita harus mundur dari tauhid? Apakah kita harus lepas prinsip kita? Tidak. Beda dengan sebagian umat Islam. Keyakinan mudah ditukar dengan mie instan. Keyakinan dengan mudah ditukarkan dengan jabatan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mematok harus dimutilasi, harus dibakar. Artinya resiko seberat apapun, la tusyrik billah. Karena prinsip. Dan begitulah seharusnya seorang muslim itu memegang prinsip. Namanya aja keyakinan. Keyakinan itu i'tiqad. I'tiqad itu dari kalimat aqad. Sesuatu keyakinan yang ditali kuat di dalam hati, yang tidak tertimpa syak sedikit pun. Makanya kalau orang itu masih ragu-ragu, belum disebut dengan akidah. Makanya kita tidak ragu sedikit pun, kita tali kuat-kuat bahwa malaikat itu ada. Kita tidak ragu sedikit pun bahwa al-ba'thu haqqun, kebangkitan itu hak, siksa kubur itu hak, kiamat itu hak. Itu keyakinan. Dan kalau memang seperti itu, kalau antum hanya diancam dengan ancaman-ancaman yang sepele karena diundang sedekah bumi enggak mau, itu masih kecil, Pak. Ini wa in kutita, dimutilasi. Ada enggak yang dimutilasi orang Mojokerto? Belum, karena akidah dimutilasi ada. Dibakar ada, belum. Jadi antum jangan terlalu mendramatisir tantangan dakwah. Oh Pak, Masya Allah Pak, di kampung saya sama, Mas. Kampung mana yang enggak kayak antum? Enggak ada. Artinya ketika antum diolok-olok karena dakwah, dicibirkan karena dakwah, wa idza marru bihim yataghamazun, sama. Wa idza marru bihim apa? Yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Masya Allah. Ketika kepapasan kita mencibirkan, ketika pulang ke keluarganya kita dijadikan guyonan, ketika berhadapan dengan kita nunjuk-nunjuk sesat. Itu sudah dinas. Baca lagi deh ayat itu. Yang barangkali kalau karena dakwah,
garu karena memegang sunnah, kalau karena perihnya al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamrah. Ini nomor satu. Jadi intinya saya belum pernah menemukan dakwah 25 tahun lebih ada ikhwan yang dimutilasi karena bertauhid. Belum pernah nih. Di seluruh Indonesia. Dibakar belum. Ya hanya dicibirkan, jenggotnya diancam kerjaannya. Dikucilkan pergaulannya di tengah masyarakat. Itu aja. Itu Pak, kecil. Soal kucil mengucil, soal cibir mencibir, wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun, sesat. Jadi sejak zaman dulu sudah menjadi sunnatullah antum itu ditunjuk-tunjuk sesat oleh lawan dakwah. Siapapun yang menegakkan tauhid pasti mendapatkan wa idza marru bihim yataghamazun, dicibirkan. Kalau mereka kembali ke keluarganya, kita dijadikan bahan obrolan, guyonan, cekikak-cekiki, yang diketawakan jenggotnya ke, yang diketawakan ngantungnya ke, yang diketawakan cadarnya, apa aja. Nah, akhirnya ketika mereka itu beradu, pasti mengatakan sesat. Wah, itu kan kajian sesat, padahal enggak pernah datang. Coba, aneh kan? Dan anehnya yang datang berkali-kali secara rutin enggak ngomong sesat. Nah kan gitu, aneh kan? Yang lebih aneh lagi, antum nurutin omongan orang yang enggak ngaji, enggak dengerin orang yang ngaji gitu loh. Aneh, itu lebih aneh. Itu kan gitu. Mereka tadi itu aneh semua, tapi lebih aneh lagi antum mendengarkan omongan, obrolan sehingga membuat antum keder, membuat antum lemes, obrolan-obrolan orang yang enggak ngaji tadi. Oh, jarang kok ke masjid, jarang juga ikut kajian. Terus menjadikan pertimbangan antum untuk iya dan tidak di dalam bermanhaj, untuk iya dan tidak di dalam berakidah, konyol banget antum. Dengar ulama mending. Dengar Syekh bin Bas, bagus. Dengar Syekh Albani, bagus. Dengar asatid yang memedar dalil-dalil secara akurat, bagus. Dengar tukang sate. Waduh, jangan ngaji ke sono. Sesat itu. Loh, antum ini udah ngaji bertahun-tahun loh. Harusnya dia terpengaruh ke antum, bukan antum terpengaruh dia. Itu logis. Gitu loh, Pak. Jadi biar enggak apa ya, kita itu terlalu mendramatisir, terlalu cengeng menghadapi realita dakwah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan satu arahan, la tusyrik billahi wa in kutita aw khurrikta. Kenapa seperti itu? Karena memang syirik itu berat. Allah mengatakan innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. 3. Orang yang melakukan kesyirikan itu, Pak, diharamkan surga, masuk neraka, enggak punya pembela. Lengkap. Dan jarang dosa diancam dobel itu kecuali syirik. Kalau rata-rata cukup, tidak masuk surga, selesai. Masuk neraka, selesai. Ini coba, diharamkan surga, masuk neraka,
tidak punya pembela. Lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama. Siapa yang menyekutukan Allah seperti terjun bebas. Fatakhtafuhu thayru, kemudian disambar oleh angin kencang. Burung. Aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, kemudian dihempaskan angin kencang ke dalam jurang. Kita-kita masih sisa, Pak. Kira-kira hancur enggak? Lumat, hancur, tidak tersisa. Berdebu. Artinya orang yang menyekutukan Allah, nasib hidupnya kehancuran dunia akhirat dia akan hadapi. Syirik itu ada banyak. Tapi secara pokok itu ada tiga syirik besar. Mengeluarkan orang dari Islam, kekal di neraka. Kalau ada daulah Islamiyah berhak untuk diperangi. Yang kedua syirik kecil, yaitu riya. Yang ketiga adalah syirik khafi. Khafi ini bisa besar, bisa kecil. Jadi jangan mentang-mentang khafi terus remeh. Enggak, bisa saja masuk ke besar. Syirik khafi. Nah, macam-macam syirik besar itu ada lima. Yang pertama syirkut ta'ah, mentaati selain Allah dan Rasulnya sambil dibarengi dengan menghalalkan. Maksudnya gimana, Pak? Artinya gini, antum umpamanya ngikutin bos di perusahaan makan sate babi. Babi panggang. Di dalam rangka untuk mentaati bos antum. Dan antum meyakini halal, itu syirik, keluar dari Islam. Tapi kalau antum hanya perasaan enggak enak, tetap keyakinan bipang itu haram. Maka antum melakukan dosa besar. Antum bedakan mana mentaati yang masuk ke syirik, maksudnya mentaati selain Allah masuk ke dalam syirik, mana yang masuk ke dalam dosa besar. Bedanya, kalau masih ada asas keyakinannya, maka tidak syirik. Kalau hilang keyakinan halal haram, maka syirik. Udah, halal mas itu. Babi itu halal. Enak kok. Siapa bilang haram? Nah itu keluar dari Islam. Karena apa? Karena ada unsur istihlal. Paham? Baik. Yang kedua, syirkul ibadah. Yang di kuburan, mohon-mohon kepada para wali, danyangan keramatan. Ada yang teriak-teriak dengan syair-syair tanpa sadar, ada. Mungkin antum di Jawa Timur ini sering mendengarkan pujian ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah, itu kan syirik. Ibadallah rijalallah aghisuna, bantulah aku. Bifadlillah, dengan perantaraan karunia Allah. Jadi ibadallah rijalullah maksudnya adalah wali-wali kutub, bukan wali YouTube ya. Itu wali YouTube itu wali-wali yang bikin keger, ceramah di gereja. Nah, itu wali YouTube. Wali YouTube. Dipanggil-panggil untuk meminta satu permohonan bantuan. Sampai ada yang ambil tanah kuburannya dibuat untuk campur kopi brik, ada yang dicampur bubur dengan keyakinan nanti barokah. Coba bayangkan, Pak, kalau tanah kuburannya itu dikencingi kucing gimana? Dan semua rata-rata corok kotor kalau sudah syirik.
Antum lihat aja bagaimana air diludahin oleh seorang kiai, direbut diminum, walaupun sejak COVID ini ludahnya kiai enggak laku ini. Karena sampai termasuk acara Nisfu Sya'ban kemarin pun air cuma ditenteng tok, tidak ditiup-tiup. Biasanya habisnya sinan 4 kali ditiup, langsung corona. Jadi corona ini banyak hikmahnya, masya Allah. Ya. Terus kemudian yang ketiganya adalah syirkul mahabbah, mencintai di atas cinta Allah. Seharusnya seorang mukmin salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu tauhid. Antum menjadikan Allah dan Rasulnya lebih antum cintai daripada segalanya, itu tauhid. Dan bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istiqamah itu hanya dibangun di atas dua kaki. Yang pertama mengagungkan perintah dan larangan Allah, dan yang kedua antum mencintai Allah di atas segala-galanya. Siapa yang punya dua ini cenderung istiqamah. Ya, kalau antum di setiap saatnya, kesempatannya selalu mengagungkan perintah Allah, ya Allah ini salat nih belum, ya Allah ini puasa Ramadan nih, kalau nanti enggak puasa begini, mengagungkan. Sekarang kan muncul tiga kelompok berbahaya Pak di dalam Islam ini. Satu sekuler yang isinya meremehkan seluruh ajaran. Jadi bukan yang diremehkan itu Islam toh Pak. Orang sekuler itu tidak ada sesuatu yang sakral. Bahkan yang sakral-sakral itu dibikin untuk tidak dipercayai. Itu ciri, ini apa namanya, tujuan utama sekularisasi. Membikin segala sesuatu itu enggak ada nilai indahnya, enggak ada nilai sakralnya, enggak ada nilai grengnya, enggak ada nilai eksotiknya. Ah, itu udah. Jangan percaya surga. Apa surga itu? Nah, kuburan, siksa kubur itu udah enteng itu malaikat. Dan jawab aja nanti anak pengikut kiai ini, selesai. Diremehkan, Pak. Ya? Jilbab diremehkan, itu kan cuman selai kain aja diributin. Konde lebih utama daripada cadar. Gitu, Pak, sekuler itu. Sekuler, bukan, kalau sekuler masih diminum, sekuler itu enggak salah. Yang salah itu sekularisasi sama sekularism. Kalau sekuler itu kan memisah, belum tentu itu salah. Oh, ini memang tugasnya untuk kemasjidan. Ini tugas negara, memisah tugas-tugas itu sekuler. Yang salah itu sekularisasi sama sekularisme. Proses untuk menjauhkan agama dari kehidupan, bukan hanya itu saja, menjauhkan agama dari manusia, bukan hanya itu aja, menjatuhkan nilai-nilai agama di depan manusia. Contoh aja terakhir, ada satu ungkapan, kalau saya masuk surga di sono sama bulan-bulan, anak enggak mau. Nah, kan gitu. Iya, saking bencinya sama umpamanya Habib Rizik gitu umpamanya. Ya. Kalau di sono di surga ada Habib Rizik, anak enggak mau masuk surga. Loh. Kita bukan soal masalah sekarang suka atau tidak suka sama Habib Rizik. Tapi yang dilecehkan ini adalah apa? Surga neraka. Itu sudah terjadi di mana-mana, Pak. Karena mendingan masuk neraka, di sono banyak artis, banyak orang-orang kaya, itu katanya mah DPR
MBR juga di sono katanya. Berarti masya Allah di sono. Daripada di surga tempatnya orang-orang kere, miskin. Ah, mendingan masuk neraka. Itu penyakit sekulerisme. Jadi agama itu enggak ada nilainya, enggak ada grengnya, enggak ada sakralnya. Sehingga dari salian kecenderungannya hidup di akhir zaman itu tidak istiqomah. Karena kaki istiqomah itu dibangun di atas dua, yang sekatunya adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah, dan yang kedua adalah mencintai Allah di atas segala-galanya. Oke. Okay. Yang berapa? Syirkul ibadah. Sudah ya? Syirkul iradah. Kan ada syirkul ta'ah, syirkul ibadah, syirkul al-mahabbah, syirkul iradah. Niat. Hidup niatnya cuma untuk dunia. Ya. Untuk makan, untuk minum. Persis seperti hewan. Dan itu antum lihat di dalam kehidupan orang-orang barat. Ya. Dan saya mengamati, Pak, ketika saya pergi ke Korea Utara, ke Hong Kong. Orang itu kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wow, poya-poya Sabtu, Ahad, habis. Kerja lagi. Makan, minum. Kata orang Jawa, cuman melek, nyekek, nelek, ngolek, matek. Gitu. Melek, bangun. Nyekek, makan. Nelek, keluar. Ngolek, makan. Matek, tidur lagi. Mendingan ayam disembelih. Tuh. Nasallallahal afiyah, kehidupan yang tidak ada berharga. Dan kita temukan sekarang seperti itu. Antum cek aja tingkah polanya orang kalau hari Sabtu malam Minggu. Pokoknya habis-habisan. Bukan sekarang padat di majelis ilmu, bukan padat di tempat-tempat memakmurkan rohani, tapi jasmani. Apalagi hari libur, masya Allah. Rumah makan dari mulai yang elit, eksekutif, sampai ece-ece, laku semua. Kafe dari mulai yang kelas, sampai yang warkop, semua ada huniannya. Coba kajian. Dan itu tanda daripada keluarnya Dajjal. Karena kata Rasulullah, tidaklah Dajjal keluar kecuali berpalingnya orang dari agama dan sepinya majelis ilmu. Itu. Masallallahal afiyah ya. Ini kita harus hindarkan. Dan yang terakhir adalah syirkud doa. Dan ini yang sangat banyak. Berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah itu jelas-jelas mengatakan ud'uni astajib lakum. Padahal Pak, Allah ini sedang memerintah siapa? Nabi Muhammad, supaya bilang ke umatnya. Ini ayat ini memberikan suatu makna. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberitahu kepada umatnya. Meskipun begitu, kenapa Allah tidak memberikan sela-sela? Qul ud'uni, qul ya Muhammad astajib lakum. Enggak ada qul sebagai bentuk perantara memberikan makna bahwa ijabah itu langsung. Enggak seperti keyakinan sebagian seorang muslim.
bahwa harus tawassul dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi seakan-akan kalau tidak nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah tidak akan mengabulkan. Berarti Allah kalau ingin mengabulkan doa seorang hambanya, harus ngontak Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Assalamualaikum Dir, udah masuk website belum? Namanya fulan-fulan ini. Enggak lucu. Allah meminta izin kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengabulkan doa seseorang. Subhanallah. Kalau begitu yang lebih hebat siapa, Pak? Allah atau Syekh Abdul Qadir? Sementara Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Tayyib, cukup. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda yang kedua, la wala tatrukanna salatal maktubah muta'ammida. Jangan kamu tinggalkan salat lima waktu secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan secara sengaja, buri'at minhu dhimmah, berlepas diri Allah darinya. Jadi sini pendapat yang kuat adalah pendapatnya Ibnu Hazm sama Ibnu Taimiyah yang mengatakan siapa yang meninggalkan solat secara sengaja tidak bisa diqadha. Dosa enggak bisa ditutup dengan qadha. Qadha itu hanya karena lupa sama tidur. Dan nasnya itu jelas dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan salat, hendaknya dia itu salat ketika ingat atau ketika bangun. Adapun orang yang sengaja tidak salat, enggak masuk dalam teks ini, walaupun jumhur ulama mengatakan yang meninggalkan sholat secara tidak sengaja kan ketiduran, lupa, enggak dosa aja disuruh untuk ngadha, apalagi yang sengaja yang dosa, gitu kan gitu. Tapi wallahu a'lam bissawab, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hazm pendapat yang kuat bahwa orang yang meninggalkan sholat dan termasuk juga puasa, katanya Al-Ajnah Daimah mengeluarkan fatwa, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dan puasa secara sengaja, maka taubat dan nasuha, setelah itu melakukan berbagai macam amalan-amalan yang bisa menutupnya, tidak perlu mengqadha. Ya, cukup bertaubat dengan taubat dan nasuha, kemudian memperbanyak amal setelahnya, entah itu kaitannya dengan sholat, memperbanyak nafilah, kaitannya dengan sedekah, puasa, agar amalan-amalan yang wajib itu tertutup dengan yang sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, nanti ketika dihisab, apa-apa? Setelah dicari ada cacatnya, maka ukmilat minta tawu'ihi, disempurnakan dengan sunnahnya, dan Allah perlakukan amalan itu semua seperti itu, alias wajib itu kalau ada cacat dicari sunnahnya. Makanya tidaklah Allah itu mewajibkan suatu kewajiban melainkan ada yang sunnahnya. Puasa wajib ada sunnahnya, sholat wajib ada sunnahnya, zakat wajib ada sunnahnya, haji wajib ada sunnahnya, yaitu umroh. Dan seperti itu semuanya. Baik, hadirin sekalian, mengenai sholat. وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, terutama datang ke masjid. Ya, musim corona ini, saya ini nanti ngembayangin untuk memulihkan pasca corona ini nanti butuh perjuangan sendiri, Pak. Kalau memulihkan kunjungan ke mall sih gampang itu, ya, gampang sekali. Memulihkan walimah juga gampang. Yang sulit ini nanti memulihkan
orang kembali ke masjid, memulihkan sob rapat lagi. Nah, itu harus siap-siap itu. Ya. Nanti harus, mungkin ada satgas khusus pemulihan sholat ke masjid. Giring lagi itu, ayo Pak ke masjid Pak. Sekarang enggak corona Pak, itu kan gitu. Karena dia merasa masih corona aja. Gitu. Mas corona mas, udah Pak, udah selesai, udah 5 tahun lalu udah corona. Bawahnya kan gitu, masih corona aja rasanya. Nih. Kenapa dan salian? Karena Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, inna min sunanil huda, sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk iqamatu sholah min haithu yunada bihinna, di tempat dipanggil itu azan, berarti ke masjid. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat kecuali karena uzur. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud dengan tegas mengatakan, wala yatakhallafu minna ahadun illa munafikun ma'lumun nifaq, tidaklah ada orang yang absen dari sholat jamaah melainkan munafik yang jelas-jelas nifaknya. Oh, berapa banyak munafik sekarang di sekitar kita, Masya Allah. Jadi dulu zaman-zaman sahabat dulu itu untuk menandai munafik itu gampang, ke masjid enggak sholatnya. Dan kalau sekarang kita bikin KTP Pak, lebih jelas kita bikin status KTP munafik daripada Islam. Karena Islam kabur kan, antum Islam gak? Iya, enggak sholat. Ya kan, mendingan munafik aja kan. Munafik kan jelas gitu loh, karena menunjukkan kenyataannya gitu. Kenapa? Tanda muslim itu sholat di masjid. Tidak sholat di masjid, kata Ibnu Mas'ud, munafikun ma'lumun nifaq. Coba, udah munafik ditambahi lagi oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, ma'lumun nifaq. Gitu. Makanya Rasulullah katakan, asqalu sholatil munafikina, asqalu salat 'alal munafiqina salatul 'isya wal fajri law ya'lamu ma fihi ma la'atawhuma walau habwan. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan fajar. Kenapa Pak? Duhur, asar, maghrib masih lempeng lah. Kenapa isya sama fajar? Karena enggak ada yang lihat, apalagi dulu enggak ada listrik. Ya. Yeah. Isya udah mulai banyak yang remeng-remeng, ngantuk, keluar pun kliyip-kliyip, itu sopo, itu enggak ketok karena kalau no listrik. Subuh apalagi. Makanya bagi orang munafik, waktu yang paling pas untuk tidak ke masjid. Sehingga diungkapkan oleh Rasulullah paling berat, artinya konteks kelihatannya memang memberatkan karena enggak ada motivasi dorongan yang mendorong dia. Tapi dari sisi kepribadian seorang munafik, waktu yang paling pas, waktu yang paling cocok untuk tidak ke masjid adalah apa? Salat isya sama fajar. Rasulullah mau menginginkan mau membakar rumah orang, Pak. Padahal bakar membakar itu enggak boleh kecuali bakar sate, ikan dongkol, itu bakar rumah sebagai sanksi itu enggak boleh. Kalau tidak dikarenakan suatu perkara yang berat, Rasulullah enggak akan mungkin menyengaja sudah mau laqad hamamtu. Rasulullah hampir menyengaja. Karena ceritanya itu begini Pak, asbabul wurudnya. Jadi ketika itu Rasulullah menunda sholat isya itu sampai hampir pertengahan malam, tapi enggak tengah malam, karena waktu sholatul isya ila nisfil lail, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam, enggak boleh lebih daripada itu kecuali karena ketiduran macam-macam tadi.
Nah, ternyata Rasulullah SAW menemukan jamaah itu sedikit. Marah Rasulullah. Hampir-hampir aku nyuruh orang untuk azan. Kemudian setelah itu aku perintahkan orang untuk jadi imam sholat. Fa'ukhalifu ala buyuti qaumin lam yashhaduna salatal jamaah fa ahriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumahnya. Makanya setelah itu Rasulullah mengatakan, laula an ashaqqa ala ummati la akhartu al-isha li hadzal waqt, kalau bukan karena memberatkan umatku maka aku akan selalu akhirkan salat ini di akhir waktu. Makanya waktu sholat isya itu yang paling akhir, itu yang paling afdol. Dengan syarat tetap jamaah, jangan sendirian, apalagi sama istri. Itu mah bukan sholat jamaah, itu ya, itu beda urusannya. Masjid, ya, karena kemungkinan Rasulullah pulang dari jihad pas pada waktu isya. Ya, sahabat-sahabat pun masih capek. Mungkin disuruh untuk istirahat dulu semua, baru setelah itu nanti kita akan sholat di akhir waktu. Ternyata ada beberapa yang enggak datang. Marah Rasulullah. Mau dibakar rumahnya itu. Padahal kondisinya, lihat Pak, bukan kondisi yang sedang dalam keadaan normal. Pulang dari jihad, capek, safar beratus-ratus kilo. Coba bayangkan. Sementara Abdullah ibn Ummi Maktum pun minta izin kepada Rasulullah untuk tidak datang ke masjid. Padahal beliau buta, gak ada penuntunnya. Kadang-kadang nabrak-nabrak pohon. Sesekali binatang buas mengadangnya, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Itu pun Rasulullah enggak mengizinkan itu. Lah antum izin terus untuk tidak ke masjid. Ya memang boleh karena RT-nya ngantum izin nih. Pak RT, anak enggak ke masjid. Iya Mas, enggak apa-apa. Saya juga enggak. Sama itu tumbuh ketemu tutup. Itu antum kalau zaman Rasulullah seperti kata Imam Abu Hanifah, dipenjara sampai dia itu sholat. Wah ini kalau ini loh Pak, yang menyebabkan orang itu enggak mau Islam itu begitu. Mereka itu enggak bebas bermaksiat itu aja sebetulnya. Cuman dalilnya teroris aja. Itu ujung-ujungnya itu. Kayak koruptor enggak mau ketangkep, kemudian dipotong atau dimutilasi, dipenjara, mati enggak disolati, narkoba, dibunuh, terus kemudian zina, dirajam, itu aja mereka. Cuman dalilnya lagi-lagi teroris saja. Sebetulnya bukan soal teroris, mereka itu nggak suka kalau syariat Islam diterapkan. Gitu. Nah masa kita dakwah selama berpuluh-puluh tahun anti teroris dituduh teroris? Coba. Nyambung enggak kira-kira? Itu. Ketika muncul isu teroris, Pak, saya pertama kali yang menulis buku Jihad Melawan Teror. Dikasih kata pengantar oleh Menteri Hukham ketika itu. Itu. Kemudian ketika muncul ISIS, saya itu pertama kali yang menyatakan dengan tegas, ini adalah bahaya, ini adalah teroris kelas internasional. Bahkan saya diundang oleh Pemda DKI untuk memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh agama, seluruh lintas agama, dan juga ormas
tentang bahayanya ISIS dituduh teroris. Ngawur itu kan. Dan ada saksi, saksi mata saya ketika memberi pencerahan tentang bahayanya ISIS itu didampingi oleh dua, TNI sama Polri. Dan Polrinya ketika itu Pak Kapolri yang sekarang ini. Gitu. Dan ketika habis kita ngisi, saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi Kapolri. Amin kan gitu. Padahal beliau non muslim kan gitu. Ya. Yeah. Tapi itu saya ngisi ketika itu. Beliau ingat enggak ingat, Ana ketika itu ngisi di Hotel Acacia bersama beliau. Ana jelasin bagaimana asal muasal radikalisme dari sejak zaman terbunuhnya Utsman Ibnu Affan sampai sekarang. Itu. PowerPoint saya masih ada. Itu ketika presentasi itu masih ada. Artinya diri sekalian, ini merupakan suatu fitnah. Ya kita juga tetap harus istiqomah. Gak boleh mundur cuma diomongin gitu aja. Dan kita dengan tegas mengatakan aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, urusan di akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Selesai. Itu. Dan saya usul sejak dulu ketika muncul itu tentang isu-isu teroris, terutama kepada Pak Menteri Hukham ketika itu, Pak Patrialis. Ini aja Pak, buku saya cetak gratis bagi kepada seluruh kepolisian. Enggak mau juga. Itu. Enggak tahu. Karena nanti enggak ada bahan untuk nyerang Wahabi kali. Ingin gitu ya. Kalau teroris habis kan enggak ada bahan untuk nyerang Wahabi. Itu. Ana sarankan bolak-balik. Ini buku ini saya nulis lagi judulnya Menangkal Ideologi Radikal. Ketika zaman Pak Badruddin Haiti, ana kasih itu 50 Pak bagi kepada seluruh jajaran. Ana dimintai Pak Badruddin secara langsung ketika itu untuk mengaudiensi seluruh Polda Indonesia untuk menjelaskan tentang bahaya ekstremisme, bahaya ormas-ormas yang anti Pancasila, terus kemudian termasuk juga PKI komunis, termasuk Syiah, ya, nah, keliling. Itu dan nggak pakai komisi itu sama salaf itu gratis terus ya. Karena kita itu ingin kebaikan. Audiensi dari Kapolda Jawa Barat saya datangi, ini Kapolda Jawa Tengah saya datangi, Kapolda Jawa Timur saya datangi, masih hidup semua Kapoldanya dituduh teroris, tak sunat. Nah, benar lah itu. Aduh, makanya di Facebook saya yang paling galak untuk membantah ucapannya Khotib Suriah itu yang mengatakan selangkah lagi Salafi ini menjadi teroris. Tak gigit telingan sampean kan gitu, enak aja. Ngaji yang benar gitu baru menilai gitu. Tuh. Selanjutnya masih ada waktu enggak, Pak? Ini sampai maghrib. Hah? Iya, makan di sini kan? Hah? Iya, aduh, yang kenceng kenapa? Karena kemarin saya diundang ceramah buka puasa ternyata sampai cuma jam 5. Lah, bukanya mana? Katanya buka di rumah masing-masing. Nah, anak khawatir seperti itu gitu. Gimana? Buka di sini nanti. Oke, anak. Karena masih banyak ini. Wasiat Rasulullah SAW yang ketiga kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra, jangan minum khamr. Oh, gitu.
Kenapa dia sekalian? Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamr itu kunci membuka seluruh kejahatan dan keburukan. Makanya dia sekalian, selagi sekali kita itu sekarang menghalalkan khamr, saat itu kita itu membuka seluruh pintu keburukan. Makanya kalau khamr itu dilegalkan, masya Allah, itu mbah-mbah, nenek-nenek itu mungkin pada mabuk semua. Kita keluar subuh-subuh itu bukan orang mau keluar ke masjid, tapi orang sedang kena gempa lokal, semboyongan maksudnya itu. Na'udzubillah. Ya. Jadi hadirin sekalian, miftah kulli syarrin. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lainnya, Rasulullah katakan, al-khamru ummul khaba'is, khamr itu induk seluruh kejahatan dan keburukan. Kenapa? Dengan mabuk orang bisa mengucapkan syirik. Dengan mabuk orang bisa berucap sehingga dia menyebabkan murtad. Dengan mabuk dia bisa sekarang berkata-kata kotor jorok, yang membuat akhirnya pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Dan dengan khamr dia bisa berzina, membunuh. Bukankah ada satu riwayat dari Utsman ibn Affan, di mana seorang ditawari untuk membunuh, menolak. Berzina, menolak. Akhirnya tuangkan khamr segelas untuk saya. Akhirnya berzina dan membunuh. Akhirnya, al-khamru ummul khaba'is, khamr adalah induk kejahatan. Ikhwan, kalau kita sekarang lihat pergaulan antar remaja ini sekarang sudah gila-gilaan. Bahkan di antara mereka sudah menghalalkan segala semerlevon. Di antara mereka ada juga yang sudah, na'udzubillah ya, kumpul kebo, kumpul serumah berenam, mabuk bareng, nyiu bareng, ngedrak bareng, berhubungan bergantian. Awalnya dari apa? Khamr. Khamr. Makanya hati-hati. Jangan anak-anak kita itu akhirnya kecebur ke sana, narkoba, khamr. Dan itu kata Profesor Dr. Dadang Hawari. Kenapa Pak? Di Indonesia itu mudah beredar narkoba dan khamr, mabuk, karena udah ada pintu gerbangnya, yaitu rokok. Merokok adalah pintu gerbang narkoba, katanya Profesor Dr. Dadang Hawari. Ya betul. Artinya orang itu kalau sudah merokok itu, nah ini baru yang selangkah lebih maju ke teroris gitu. Maksudnya selangkah lagi untuk maju ke pintu gerbang narkoba, merokok. Dan saya katakan orang Indonesia itu umurnya rata-rata kalau enggak ngerokok 70-80, kalau ngerokok 62, 54-62. Cek aja antum rata-ratanya. Ngerokok 70-80. Enggak ngerokok itu. Kalau ngerokok 54-62. Perokok berat itu rata-rata matinya 54. Yang berat yang satu hari itu bisa 3 bungkus, 4 bungkus. Itu ada dengar, ada yang satu sloki. Masya Allah. Jadi jarang makan Pak, ngerokok aja. Nah itu, wah itu 43 itu. 43. Nah kalau yang gak ngerokok itu 75, bisa 80, bahkan ada yang sampai 90-an.
Itu rata-rata umur orang Indonesia. Sebetulnya rata-rata umur Indonesia itu panjang. Karena tubuhnya pendek, jadi yang melar itu umurnya. Beda dengan orang Eropa, badannya bongsor melar, jadi umurnya pendek-pendek. Karena turunan Tartar kan, Cina sana. Kita itu sebetulnya turunan kita ini Cina, Cina. Cuman kita udah Cina kosong. Sudah Cina sudah sejak zaman sebelum Masehi ya. Itu. Taib. Khamr. Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Kotor. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir. Jadi syaitan itu menginginkan kita itu pertikaian, permusuhan akibat judi dan khamr. Wa yasuddakum an dzikrillah. Menghalang-halangi kita dari zikir kepada Allah. Wa anis sholah. Dan dari sholat. Fahal antum muntahun. Berhenti enggak? Oh, udah kayak begini. Dan orang yang kecanduan khamr sampai mati enggak taubat, nanti dikasih minum dari tinatul qabal di neraka. Dan tinatul qabal itu apa? Perasan dari kotoran apa ini, penghuni neraka. Jadi kotoran-kotorannya itu dicus, diperes, diminumkan orang-orang yang tidak berhenti bertaubat dari minum khamr. Tuh. Taib. Selanjutnya, wasiat Rasulullah SAW yang keempat, wa atii walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyak. Ini fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu meskipun hanya sekedar dia menyuruh keluar dari duniamu. Keluarlah. Contoh orang tua antum nyuruh berhenti kerja, berhenti. Nak, udah kamu pulang dari perantauan. Meskipun dagangannya sedang booming-boomingnya, meskipun usahanya sedang maju-majunya, pulang. Dan ini wajib. Oh, makanya Ismail alaihissalam ketika diperintah Nabi Ibrahim untuk menceraikan istrinya, diceraikan. Termasuk kalau seandainya antum nikah, dikasih semacam petunjuk, masukan orang tua antum, calon antum ini aja. Antum taati. Insya Allah di balik itu ada keberkahan. Insya Allah di belakang itu akan ada kebaikan. Dan masalah kaitannya dengan mentaati orang tua saat ini, Pak, sangat parah. Ya, kondisinya sangat tidak bagus. Duh, udah. Oh, udah. Masya Allah. Ana anggap Jakarta ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.